Yuk, assalamualaikum semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan berjumpa lagi dengan Om Andre. Nah, hari ini Bandung United akan bertanding di hadapan pendukungnya di Gelora Bandung Lautan Api. Ya, sudah dimulai teman-teman. Kita langsung masuk ke stadion. Saya di pertandingan ini menurunkan semua pemain inti. Tapi kita lihat seperti apa ya. Memang stamina yang nggak ada sih, karena saya geber latihan sangat keras. Kita lihat seperti apa hasilnya turun dengan tim inti. Saya tidak menurunkan pemain dari akademi lagi ini, karena saya ingin membuat Boboto bahagia gitu loh. Ya, langsung mendapat serangan dari Tica United, dapat dipotong oleh back kiri yang baru saya beli dengan harga 2 token bintang 4. Ya, lumayan daripada back saya yang muda kemarin bintang 3. Repot banget. Ya, Bandung United masih mencari-cari celah, mencari kelemahannya. Sekarang serangan berbahaya Bandung United langsung ke tengah. Dapat dihalau dengan baik oleh back Tica United, teman saudara-saudara. Ya, saya berharap tidak mengecewakan para Boboto yang telah hadir di JBL Arena. Bandung United masih mencari bentuk-bentuk permainannya, masih saya juga belum menyerang ya, masih menekankan penguasaan bagi anak-anak. Awas, hati-hati. Beruntung sekali saudara-saudara. Tendangan dari musuh, dari Tica, penyerang Tica akan mengenai Mister Gawang. Bandung United melakukan serangan lagi. Langsung ke depan. Pendek saja. Ocek sekali. Cut. Dapat ditepis saudara. Gol. Gol, 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 gol. Ini gol pertama untuk para Boboto yang hadir di stadion saudara-saudara. Bandung United masih tengah pojok, masih melakukan penyerangan. Dapat disundul dengan baik, dibuang oleh back Tica United. Come on, barudak. Tong erakeun. Ya, hayo. Bandung United masih menekan. Balik lagi ke belakang. Aleksandrov langsung ke tengah, dipotong dengan baik oleh back Tica United. Dia panik dan langsung membuang bola keluar, saudara-saudara. Aduh, ini pemain saya ini udah habis tenaga ini, belum apa-apa, baru 20 menit pertandingan udah nggak ada lagi stamina. Tica membangun serangan lagi dari sayap kiri, umpan langsung ke tengah, dilakukan shot, tembak. Beruntung kiper Bandung United sangat cekatan, saudara-saudara, mampu menepis bolanya dengan mudah. Oke, sekarang Bandung United akan menyerang. Tidak mau tahu apapun hasilnya, menyerang pokoknya. Oke, Tica masih melakukan tekanan di sisi kiri pertahanan Bandung United. Dibuang dengan baik oleh back Bandung United, saudara-saudara. Kita masih menunggu jaringan terputus. Ya, Bandung United masih menguasai bola. Pendek saya ke tengah. Balik lagi ke belakang. Yarovev jauh ke depan. Di sana ada Bonner. Melebar ke kiri, Aleksandrov langsung ke Bonner lagi, shoot. Sayang sekali saudara, tendangan gelandang serang Bandung United Muhammad Fardi jauh di atas Mister Gawang Tica United. Sekarang serangan pojok dari Bandung United, kita lihat dia dapat mudah sekali dibuang oleh pemain bertahan Tica United, saudara-saudara. Ya, kita masih menunggu kontak dengan secara langsung dari stadion JBL Arena. Ya, tiba-tiba saja saudara-saudara, Tica melakukan tendangan penjuru, dibuang saja oleh Aleksandrov. Dia tidak mau ambil risiko, yang penting gawangnya dalam keadaan aman. Ya, selesai babak pertama saudara-saudara. Saya harus menanti dua pemain. Latihan keras supaya dia tidak ketinggalan dengan
pemain lain teman-teman. Saya juga ganti Haibat, saudara-saudara. Haibat sudah sangat kelelahan, saya maksa dia untuk bermain terus. Nah, saya ganti juga satu lagi, pemain veteran saya yang jago tendangan bebas. Oke. Ya, baru ini sekarang melakukan serangan. Pendek saja, langsung ke depan. Berbahaya saudara, shoot, gol lagi, gol. Penyerang andalan saya hari ini membuat Boboto bahagia. Oh, ada Pak Thomas dari manajer lain mendukung Bandung United. Hatur nuhun, terima kasih sudah datang ke JBL Arena. Masih menyerang Bandung United saudara. Langsung ke depan, sayang sekali. Mudah sekali diintersep oleh pemain bertahan dari Tisha United. Sekarang Tisha United melakukan serangan. Offset, saudara-saudara. Oke, saya akan merubah formasi ya. Si veterannya menjadi ujung tombak nomor 9. Sedangkan si Bonner agak... Saya geser ke kiri ya, saudara-saudara. Ya, mudah sekali dipotong oleh back Bandung United. Sekarang serangan balik Bandung United, saudara-saudara. Langsung jauh ke depan. Aleksandrov kurang cermat. Umpannya mudah dibaca oleh back Tisha United, saudara-saudara. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba bonus saya menjadi kartu kuning. Oh, kayaknya berantal, saudara. Ini Muhammad Graham dari Tisha cedera. Awas, tendangan berbahaya. Konsentrasi kiper. Upaya Vera dari Tisha United kurang maksimal. Tisha masih tidak mau menyerah, masih ingin menunjukkan dirinya bahwa pantas berada di Liga 8 tahun ini. Bandung United serangan balik jauh ke depan, dipotong dengan baik oleh Lami dari Tisha United, saudara-saudara. Sementara skor masih tetap 2-0 keunggulan tuan rumah Bandung United. Waduh, ini kayaknya salah saya ini. Balik lagi ah. Formasi ini. Bonner balik lagi ke tengah. Ya, seperti itu. Tisha United masih menguasai bola. Ya, terus terang Bandung United sudah lelah ya. Karena saya gembleng mereka di latihan tadi pagi sangat kuat. Sehingga menyisakan stamina kurang lebih 60% buat mereka semua. Saya berharap tidak ada yang cedera dengan kondisi fisik mereka yang sangat kelelahan. Bandung United sangat bermain sangat cantik. Serah Tiki Taka langsung header. Gol. Andreas Bochner lagi-lagi membuat gol, saudara-saudara. Tentu saja untuk membuat Boboto bahagia. Dapat dicuri dengan baik. Serangan balik dari Bandung United. Langsung terobosan ke depan, tidak terkawal saudara-saudara. Shoot, sayang sekali tendangan Spardi tidak tepat sasaran. Oke, sekarang saya instruksikan anak-anak untuk bermain santai, tidak lagi perlu menggeber karena mereka sudah stamina sudah sangat payah, itu sudah merah, jadi sudah dalam keadaan berbahaya. Dan kalau bersenggolan itu kemungkinan besar langsung cedera, saudara-saudara. Saya instruksikan mereka untuk bermain santai sekarang. Tidak menyerang lagi. Awas! Tendangan bebas sangat cantik tapi mudah dibaca oleh kiper Bandung United. Ya, menang saudara-saudara. Bandung United mengamankan 3 poin di kandangnya. Terima kasih sudah menonton. Kita berjumpa di next laga. Nanti sore pastinya Liga Champions. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menemani kumpul-kumpul di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan selalu afiat, tidak kurang satu apapun, mudah rezeki dan selalu disayang oleh orang yang terdekat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.